Ultraman Blazer the movie bagus banget, interaksi antar karakternya dapet, pesannya juga dapet sesuai dengan tema series Blazer sendiri, yaitu komunikasi ya. Humornya juga dapet, sama dari sisi dramanya juga ada, lengkap, benar-benar gue bakal nonton lagi sih pastinya. 1, 2, 3, Scar! Ultraman siapa nih yang paling pengen untuk duet sama Blazer? Terima kasih. Dia takut kena ikan, cukup bakar nanya. Ini istilahnya kayak dream comes true gitu. Kita bisa ketemu sama cast-nya langsung. Ada Gento Taicho, ada Yasunobu Bando, dan juga ada Teruaki. Yang paling sulit dilakukan acting saat jadi Ultraman, itu apa? Action scene も難しかったんだけど、やっぱり敵を倒すために自分を犠牲にすること、それがやっぱり一番どのアクションよりもやっぱりきつかった。彼らを守るため、あのみんなを守るためにやっぱり自分が犠牲になる覚悟をやっぱ持って生きていることがやっぱり一番つらかったかな。 Terima kasih buat ETV, aku udah dapat giveaway ini biar dapat screening pertamanya banget premier, dan aku seneng banget bisa ketemu sama cast-nya, ya amazing semuanya. Captain Gento. Yeah. I'm Captain Gento. Seru gak jadi Ultraman? Yes. Tadi aku bisa tosan sama Kapten Gento. Terus aku bisa foto sama Kapten Gento. Nah, gue juga dapet di sini ya hadiah berupa poster yang udah ditandatangani sama ketiga cast tersebut. Gila, ini keren banget sih, gue seneng banget gitu. Terima kasih RTV, terima kasih Ultraman Blazer. Terima kasih RTV, terima kasih Ultraman Blazer. Terima kasih Ultraman Blazer, terima kasih Suburaya, terima kasih RTV.